sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi yang diraih atlet Muaro Jambi yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov ke-21 di Kabupaten Batanghari tahun 2015 lalu. Pemerintah Kabupaten Batanghari menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali. Penyerahan bonus dipimpin langsung Sekda Muaro Jambi Imbang Jaya. Total bonus atlet yang digelontorkan Pemkab sebesar 1,3 miliar rupiah. Bonus atlet miliaran rupiah tersebut diberikan kepada lebih dari ratusan atlet yang mendapatkan medali. Untuk atlet peraih medali emas mendapatkan bonus 7 juta rupiah. Peraih medali perak 5 juta rupiah dan peraih perunggu mendapat bonus 2 juta rupiah. Selain menyerahkan bonus atlet, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga memberikan kendaraan operasional untuk KONI. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekda Imbang Jaya kepada Ketua KONI. Pada saat pelepasan, Pak Bupati menyampaikan bagi mereka yang berprestasi akan diberikan. Nah, pada hari ini, janji itu sudah Ketua KONI Kabupaten Muaro Jambi Fatahillah mengatakan meski pada saat Porprov kemarin anggaran sangat terbatas, namun atlet Muaro Jambi berhasil mengharumkan nama Muaro Jambi. Hal ini dilihat dari prestasi Kabupaten Sailun Salimbai yang mampu naik dari peringkat 10 ke peringkat 8. Kalau target, kita melampaui target. Target kita kemarin hanya 24 medali emas. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan dan termotivasinya para atlet, kita malah melebihi daripada target. Kita bisa mencapai mendapat memperoleh medali emas itu 35. Agustri, Jambi TV.